kalau Bu Mega, saya pikir beliau tidak ambisius orangnya. Bahkan beliau, dalam politik beliau itu kan pengabdian. Bahkan beliau pernah tadi menyampaikan, menyentil ya semua kader ya. Kalau kalian hanya ingin menjadi bupati, jadi kepala daerah, jadi gubernur, jadi wali kota, masuk PDIP lebih baik jangan, kan begitu. Nah, saya pikir itu menarik dari statement itu. Artinya kan beliau tidak ambisius orangnya. Tidak juga mementingkan dirinya sendiri. Artinya memberikan ruang juga kepada yang lain. Termasuk ada statement beliau yang menarik. Kan sudah masa jabatan presiden dua periode. Ya sudah selesai. Sudah dikasih sinyal bahwa tidak ada lagi ruang untuk perpanjangan, untuk menambah masa jabatan. Artinya beliau pun juga tahu diri juga, memahami bahwa beliau juga sudah selesai. Gitu. Walaupun beliau ditarik-tarik, didorong untuk menjadi calon presiden. Tetapi mungkin beliau juga memahami bahwa kader itu ya tidak hanya dia lagi. Gitu. Kader itu bisa sama Puan, bisa Ganjar, yang lain.